Pemkot Manado terus memperlebar anak sungai Mahawu di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pelebaran semakin masuk ke tengah perkampungan. Sebuah alat berat turun ke dalam air dan menyapu rumah-rumah yang berada di pinggir sungai. Ada sekitar 7 rumah yang dihantam oleh alat berat. Rumah-rumah yang sudah menjorok ke tengah sungai mengakibatkan lebar sungai itu tinggal sekira 6 meter saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi pemerintah Kota Manado terus meneruskan pelebaran anak sungai Mahau di Kelurahan Mahau, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak pekan lalu. Dan semenjak itu sudah ada belasan rumah yang berhasil dibongkar oleh aparat. Dalam hal ini Satpol PP Kota Manado. Jadi rumah-rumah ini berada di tepat di bantaran sungai. Pemerintah Kota Manado melakukan pembongkaran dengan mengerahkan beberapa alat berat. Jadi alat berat ini langsung membongkar sebagian dari rumah tersebut dan juga direncanakan kegiatan ini akan berlangsung di sepanjang anak sungai Mahau itu karena memang anak sungai ini sudah menyempit. Dan ini salah satu yang menyebabkan bencana banjir yang cukup parah di lokasi itu pada tanggal 27 Januari bulan yang lalu. Jadi untuk warga yang kena rumahnya kena busur tersebut, mereka sebelumnya memang sudah mendapatkan rumah relokasi di Pandu. Jadi mereka akan dibalikkan ke rumah relokasi tersebut. Ini menurut Wali Kota Manado Andre Ango adalah wujud dari tindakan Pemkot Manado untuk menyelamatkan warganya agar supaya tidak terus-menerus kena banjir. Jadi memang rumah-rumah warga ini memang sudah sangat dekat sekali berbatasan dengan sungai sehingga memang sering kali terjadi banjir dan salah satu banjir yang cukup parah adalah pada tanggal 27 Januari yang lalu. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.